pada saat itu dia peduli sama saya, perhatian. Iya. Nah, best friend terbaik saya. Iya. Best friend, best friend. N-nya 3N, Nani, Mami, Papi, Nani. Tapi best friend tapi saling suka dijodoh-jodohin gimana nih? Biasa sih ya. Iya, yeah, biasa. Jodoh aku sama siapa dijodoh-jodohin? Dia jodohin sama Allah. Aku sama YouTube ya? Oke. Terus gimana? Tapi udah kenal lama belum? Kedekatan kalian gimana sih? Kamu udah lama ya? Kalau mau kita di sini. Asal kenal setiap ya, Pak. Bareng-bareng. Kan gara-gara kamu bosan naik. Iya. Sini aja lu. Bosan orang lihat body TV. Iya. Kita udah pernah ketemu dari beberapa tahun yang lalu. Udah lama kenal ya sebenarnya. Kenal. Tapi ya cuma sebatas kenal doang, tapi abis itu akhirnya bisa keluar bareng. Aku yang ngubungin dia duluan gitu. Ah, sama dong? Gila ya, kompor banget. Terus, gila, menggoreng. Terus ngomongnya merah. Hah? Buka lepas kerennya. Gak boleh. Tapi sosok Aris di mata Kak Ricis gimana? Aris baik banget, dia dari awal pada saat itu dia peduli sama saya, perhatian, walaupun saya tahu dia baiknya mah semua orang dirata gitu. Jadi kalau kata Bilar, setiap cewek diingetin jangan lupa makan nih. Enggak gitu juga lah. Jadi dia baik banget. Jadi dia udah ngelis, terus ingin di broadcast dong enggak jangan lupa makan. Tapi dia baik banget, dia orang paling baik menurut saya. Jadi kalau ada orang-orang yang tega saya cuma nggak tega karena dia banyak bantuin saya juga. Banyak banget. Harus saling support lah kita. Yeah. Kita best friend tuh. Iya, kalau enggak mau gigi. Iya. Kita ya pokoknya kita sesama manusia kan harus saling menolong, harus baik sama setiap orang. Kita enggak boleh milih-milih juga baik sama siapa. Dia support. Dia support saya banget. Tadi kan bilang sering ngebantu. Bantu apa aja sih Aris mungkin? Selamat. Itu biar kita berdua saja yang tahu. Yang jelas dari saat kita ketemu kenal sampai detik ini dia banyak nolong. Berguna ya? Berguna. Berguna saya ya? Bahkan sebaik-baiknya manusia adalah manusia bermanfaat bagi orang yang dia menghentikan. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan. Tapi kalau Kak Ricis di mata Bang Aris nih. Ricis tuh dia baik-baik. Allah. Dia orang baik kok, dia orang baik. Dia tuh tulus ngelakuin apapun. Ya semoga tetap bisa seperti itulah. Mudah-mudahan sampai kapanpun. Oh, kan aku juga lagi nulis BBN. Dia salah satu supporting yang ngasih ide gitu-gitu. Karena aku juga terakhir ngasih ke dia kan naskahnya. Dan dia, ini oke banget nih gitu. Dia juga banyak kasih. Tapi BBN keren banget loh, nanti bakal difilmin sih. Mudah-mudahan. Tidak boleh dibocorin. Tidak boleh dibocorin. Siapapun lah, siapapun. Terus komentar-komentar fansnya gimana gitu kali Ricis? Scene dari dua-duanya. Ya kita sih ya udah kalau melihat mereka ngejadian-jadian apa kayak gimana ya buat ini aja ya. Aku sih pribadi ya udah berarti banyak orang yang sayang sama kita. Yang penting support bukan menjatuhkan apalagi sampai itu. Bikin malu kitanya gitu. Nah, itu yang penting jangan hate sih. Iya, yang penting jangan saling hate kesana kemari. Karena kan yang kena kita-kita juga ya. Iya, karena kan sebenarnya kan kayak kita tuh ya membahagiakan orang lah. Kita tuh menghibur orang-orang gitu loh. Karena kan orang juga butuh dibahagiain. Terakhir dia di hate sama fanbase fanbase yang lain, aku yang marah justru karena bagi aku dia terlalu baik. Di mataku yang tidak bisa orang semua lihat gitu. Jadi aku langsung turun tangan, awas ya lu semua kalau pada gitu. Terus kata dia langsung macam, aku terharu, makasih Ricis. Berarti best friend banget ya. Best friend. Banget. Iya, tapi N-nya 3 biar greget ya. Kalau 1 kan biasa ya. 1 biasa. Udah? Oke. Terima kasih banyak.